buat sendiri atau gimana, Pak? Jamur arak. Jamur arak. Minuman keras, miras. Omay, apa kabar kalian semuanya di sana? Selamat datang di channel kesayangan manusia di seluruh dunia. Yes, geng, Omay yang imut-imut dan amit-amit ini nyasar kelayapan keluyuran di tengah malam. Ini di pasar pagi lama ya, teman-teman ya. Udah sore lagi menjelang malam. Itu artinya tandanya makanannya bakal enggak masuk akal alias enak banget. For your information, ini tanggal 11 Desember 2020, Omay sengaja nyetok video biar nanti timnya bisa liburan Natal dan Tahun Baru. Kak Agung, are you ready? Kamera roll action, let's go! Jauh ya, Bos? Hah? Jauh, ngap. Jauh. No problem. No problem. For me, for us, no problem. Oh ya, ini Kak Agung ini Kak, videografernya sampai mau nyasar-nyasar. Ternyata untuk naik ke lantai 3 itu sedikit membutuhkan pengorbanan. Untungnya Fadhan Nurhan itu kuat jasmani dan rohani. Di depan Omay itu sudah terlihat. Kita langsung aja ke sana yuk. Anak ownernya ganteng. Oke, first impression, tempatnya super sangat bersih sekali walaupun ini di dalam pasar lama yuk, geng. Ayo masuk. Serba ditutup. Halo Ibu, maaf ganggu. Wow, tak buka satu persen. Boleh saya buka, Pak? Oh, ini chopsticknya, geng, ditutup. Bersih, rek, sekali pakai. Semuanya serba bersih. Oke, mau masuk ke dapur. Oke, teman-teman, for your information, ikan gurame Atta ini buka dari jam 6.30 pagi sampai dengan jam 10 malam kalau hari Senin istirahat. Maaf, jam berapa, Bu? 5.30 sore. Oh, jam 5.30 sore. Maaf ya Bu, namanya saya ini juga nenek-nenek. Salah dulu. Terus teman-teman kalau mau order, mau booking, mau apa, itu nomor HP-nya, wes. Terus Instagram-nya di sini langsung di-follow. Sekarang Omay mau melanjutkan perjalanan ke lorong yang satunya. Bapak, selamat malam. Apa kabar, Pak? Wih, ikan gurame segar-segar. Boleh saya pegang? Boleh. Segar-segar, geng. Wes. Ini sudah punya danau sendiri atau punya peternakan sendiri atau gimana nih, Pak? Enggak, kita ada yang kirim tapi kita tampung dulu. Oh gitu? 2-3 hari. Iya. Sehari bisa menghabiskan berapa gurame? Enggak tentu, Bu. Kira-kira? Dulu bisa 50 lebihan. Sekarang karena corona ya, Pak ya? Corona paling 30 lah. Iya, enggak apa-apa lah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Wes. Iya. Ini ada sayur segar-segar. Iya. Didatangkan dari Gunung Himalaya. Bapak? Yeah. Ini kalau boleh tahu letaknya di dalam pasar, bukanya malam, tapi kenapa 3 jam aja udah tutup, pembelinya banyak, rahasianya apa? Rahasia ini dari kita udah generasi ketiga. Kebodangan dulu. Generasi ketiga. Terus dari kakek, terus papa, baru saya. Oh gitu. Apa rahasianya kok rame banget gitu, Pak, boleh tahu? Rahasianya mungkin karena merahnya ya, kita pakai angkat, ini juga kayak capo. Merahnya pakai angkat. Dan iya. Boleh lihat angkatnya, Pak? Angkat itu kalau nggak salah tape merah ya, Pak? Iya, tape merah, tapi kita ada campur lagi. Maaf, saya tunjukkan ke kamera, boleh? Kalau saya aduk, ini ada... Oh, sini. Ke depan nah. Lagi, Pak, kita, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Oh, tape merah ya, Pak, ya? Iya, anjau. Oh, jadi bahasa kak Chinese-nya anjau? Iya. Oh, ini, geng, ini. Boleh diaduk-aduk, Pak? Ini ancaunya. Oh, gitu. Ini ancaunya buat sendiri atau gimana, Pak? Jamur arak. Minuman keras, miras. Iya, arak. Buat masakan, bukan buat. Oke. Saya bukan pemabuk kok, Pak. Saya mau pesen ini, Pak. Paling besar itu berapa tuh, Pak? 8 orang. Harganya berapa kalau boleh tahu, Pak? Kalau kuah 250.000, kalau goreng 200. Oh iya. Separuh goreng, separuh kuah 300. Oh gitu. Saya mau yang kuah aja dulu deh. Kuah aja. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Selamat masak ya, Pak. Iya. Thank you.
Oh my god, Farida Nurhan once again terkesima dengan porsinya yang super gede-gede ini. Kege nggak pakai lama, makannya boleh siang hari, pagi hari, malam hari, passwordnya tetap awor-awor. Monggo. Yang mana dulu ini, liatin Pri. Kita masukkan ke sini, Kak. Tahu masuk. Duh, ya Allah. Ini wangi-wangi suwager banget gitu, geng. Ada radish, lobak. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Pak, enak, Pak. Suwagernya minta ampun. Rasanya nano-nano, teman-teman. Asinnya ada, manisnya ada, suwagernya ada. Dimakan dengan hawa-hawa yang seperti ini super sangat lezat sekali. Ini musuhnya capi. Maaf ya sahabat oma yang di rumah, Farida Nurhan kalap. Nih. Acar cabe hijau. Karena ini gratis, langsung aja. Taruh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini enggak main-main nih, geng. Di dalam pasar biasa, pasar lama, ternyata ada makanan yang seperti ini. Enggak masuk akal banget menurut Farida Nurhan. Kuahnya itu nyengat banget. Bukan nyengat pedes, tapi nyengat dari arahnya. Tapi ini arah halal ya, arah yang buat masak. Yang datang ke sini pun ternyata banyak ibu-ibu, kakak-kakak yang juga berkerudung. Oh my god, entek rek. Ya apa iki? Omai mau ambil ikannya. Ini sebenarnya aku pingin makan di sini. Tapi kasihan timnya nanti, rek. Loh, guraminya. Ayo Supri. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, makan ini tuh kayak langsung mengingatkan aku pada saat dulu jadi TKW di Singapura, di Hong Kong. Rasa-rasa ini tuh selalu omai dapatkan pada saat dulu mbak bunda sana. Sensasi dari jahe segar, dari kuah ayam, nikmat banget. Ayo geng. Daging guraminya yang banyak, nasinya sedikit. Masukkan ke mulut. Nikmat banget. Temu. Terkesima, geng. Ini ya Allah. Sekali lagi ya. Harus yang banyak gini loh, Kak. Asapnya masih ngepul. Masukkan ke mulut.
bahan-bahannya super sangat fresh. Ame suka. Walaupun tadi dimasak dengan agak lama, apinya api gede, ini masih kerasa fresh-freshnya. I love it so much. Pokoknya Ame akan kembali ke sini. Ini juga the best ya kan ya? Guraminya the best, tahunya the best. Tapi ini kan udah biasa yang digoreng-goreng gitu. Yang ini ya Allah, nggak ada duanya. Teman-teman, jangan khawatir. Yang suka saus-sausan, suka kecap asin-asinan, di sini semuanya disediakan. Ini yang Chinese-Chinese style ya kak ya, tapi masih ada label halalnya. Ya. Wow. Oke, semuanya ada label halalnya, so don't worry. Umay mau lanjut makan, Rek. Makan kalap boleh, pastikan ya durinya jangan sampai dimakan, bahaya. Pelan-pelan dinikmati. Sudah ya kak ya? Udah kenyang? Timnya sudah ini? Udah ngiler, Supri pengen makan? Tadi udah pesan dibungkus juga katanya. Teman-teman sampai di sini dulu ngemplok bareng Omay. Tonton terus keseruan Fadha Nurhan. Makan-makan di video selanjutnya. Setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 7 malam hanya di channel kesenangan kita bersama Farido. Stay happy, stay healthy, stay positive, and I love you all so much. Bye! Enak banget! Yuk pergi! Ayo cepetan. Mau lagi jalan-jalan makan. Bye. Ini nggak pakai speed ya, ayo pak kita lomba pak. 1, 2, 3. Tanel pun mantan geng. Halo. Kamu kayak tai kucing.